John, lepak lu John. Weh, otak kau. Aku dah cepat ni. Abang Weh dah marah aku ni. Customer nak cepat. Weh, lepak dulu John. Otak kau. Kau tanya benda ni pasal kereta. Ah, apa dia kau nak tanya? Ah, pasal alternator ni. Cuma oh, alternator? Aduh, tapi aku busy. Ah, tak apa lah. Macam ni aku ajar kau, tapi dalam video. Ah, so, tengok lah dalam video ni eh. Hello guys. Okay, assalamualaikum. Kita sampai sekarang ni. So sekarang ni kami nak tunjukkan sesuatu yang ada dekat enjin kereta lah. Dan kebanyakan kereta mesti ada benda ni lah. Jadi sekarang ni saya bersama dengan Azizi Ma'ruf. Azizi Ma'ruf lah apa? Azizi daripada Bangi. Dia memakai baju boxer One. Okay. Boh Bangi. Okay. Ben. Ni apa? Burn pula. Nama glamour dia Burn kat sini. Ini bentuk. Nama dia Alternator. Okay. Kelantan panggil apa? Orang Kelantan panggil Temocah. 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 So Alternator ni adalah fungsi dia apa? Memberi cas. Memberi cas apa pula? Ada mengecas baliklah bateri dan memberi tenaga kepada kenderaan. Dari segi elektrikal lah, maksudnya memberi current lah untuk setiap kenderaan lah. Jadi kalau tak ada benda ni, bateri tak akan charge balik dan kereta boleh menjadi mati lah. Dia akan menjadi mati tiba-tiba. So nak tahu mana lokasi dia? So ni adalah engine 2AZ SMR SL50. Location dia adalah dekat sini. Jikalau ingin membukanya, anda harus mengeluarkan bell ini dulu. Tak salah. Bell ni nombor 2. Yang pertama haruslah anda mencabut terminal bateri negatif terlebih dahulu. Kemudian barulah boleh membuat proses penukaran benda ni. Sebab apa? Sebab ini adalah wire daripada supply bateri. So boleh menyebabkan apa short ke apa ke, jadi bahayalah. Itulah cara kerja dia. Okey. Sekarang ni benda ni adalah sangat penting kerana kalau tak ada benda ni, kereta memang akan mengeluarkan kod yang banyak lah. Salah satu kod yang jadi isu untuk alternator ni yang selalu orang komplain lah. Lampu bateri menyala. Lampu bateri menyala tak semestinya alternator yang problem. Kita pernah kena Ford Focus, Ford Fiesta dan lain-lain kereta lagi. Dia punca daripada wire grounding yang tak berapa cantik lah. Contohnya dia berkarat, dia tak... apa tak berapa baik lah. Jadi kita kena tukar pakaian lain ataupun tambah, barulah dia ok. Sebab kita check dekat output dia ni, check dekat output, bacaan dia cantik. Bila pergi ke bateri, bacaan dia kurang cantik. Dekat alternator ni juga dia ada bahagian puli lah. Puli ni yang sambung dengan bell. Fium, mari bell, nampak? Bell dah terbang main. So bell ni duduk sini lah. Daripada main puli dia akan buat pusingan kat sini lah. Dia bersambung melalui bell lah. So puli ni bermasalah pun boleh jadi juga lampu bateri menyala. Maksudnya tak berpusing dengan baik. Contoh ada berat ke mana-mana puli lain yang berat dan menyebabkan dia berpusing slow ke, ataupun dia mendapat sistem yang tak cantik lah. Maksudnya pemusingan yang tak cantik. Pusingan tak cantik. Apa nak cakap eh. Boleh tu kan? Okey. Ni bell bermasalah pun boleh jadi juga. Bell slip dan lain-lain lah. Pernah kena bell ni berbulu dan kendur pun boleh menyebabkan lampu bateri menyala. Sekarang alternator tak rosak pun, dia jadi masa fitnah. Tapi bila kita datang ke workshop, mestilah pomer akan check charging terlebih dahulu lah. Supaya benda tu basic lah, kena check charging. Kita tak boleh cabut kepala bateri ke, macam-macam tu tak boleh lah. Kita guna multimeter check charging. Okay, itu saja info yang saya ingin sampaikan pada hari ini bersama dengan Azizi Ma'ruf. Yo,
Itu saja. Jangan lupa subscribe video ni. Jika anda rasa video ni bermanfaat untuk anda, boleh share, like and komen. Dan follow kami di Facebook, YouTube dan TikTok. Dan TikTok. Ha. Ezekiel Sungai Buloh, Bangi dan Silampai. Ah, kat Silampai Ezekiel Sampai Hat. Nama dia punya apa? Facebook. Ah, kalau datang Silampai ni boleh jumpa dengan Hartan ataupun saya, dan juga dekat Bangi boleh jumpa dengan Amirul Izwan, Wan dan juga Azizi lah. Dekat Sungai Buloh boleh jumpa Zarif dengan Cik Yunus. Okey, itu saja daripada saya, daripada kami. Bye-bye.